Arin, saya itu tuh baru ngantu. Atau tuh beli kasur. Eh? Satu minggu nggak berangkat. Untuk borongan kasur. Oh gitu. Satu minggu nggak jualan, bikin kasur. Mas, belanja apa, Mas? Belanja, Pak. Nah? Jajanan nih, jajanan. Mas. Belanja jajan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Sama Pak Man ketemu lagi. Gimana kabarnya, Pak Man? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Yoi, Mas. Aduh, Pak Man gimana ini? Gimana jualan hari ini? Satu minggu enggak berangkat. Oh, satu minggu enggak berangkat. Terus hari ini berangkat gimana? Laris atau gimana? Alhamdulillah habis ya. Kilo sate romi. Kita lihat dulu Pak Man ini. Kita buka dulu ya. Oh iya, ini alhamdulillah untuk yang bawah teman-teman udah habis. Ini untuk yang bawah tempe ada beberapa buah dan sebelah kanan sudah habis teman-teman. Nah, ini yang atas ada apa ini, ada ikan. Ya tinggal ikannya. Tinggal sedikit ya Pak Man ya. Kamu tahu saya tangki ya? Tahu ya? Apa itu? Dan apa susu itu sama susu kaleng? Apa sih? Bedanya susu itu sama susu kaleng. Iya. Enggak tahu lah apa itu. Kalau susu kaleng itu ada tulisannya susu kental manis. Oh gitu. Kalau susu itu susu kental kental. Kurang asem Pak Man nih. Enggak, gimana Pak Man untuk jualan hari ini? Kira-kira dapat untung berapa Pak Man? Satu aja, berapa satu kali. Dan ada itu nyumbang. Oh, banyak orang digawe, banyak orang hajatan itu ya. Pada rewang gitu. Oh. Tadi belanja berapa ribu Pak Man? 1.500. Ini kira-kira jam segini udah dapat berapa ini? 60. Ini masih banyak ini. Makan enggak? Oke, terima kasih Pak Man. Gratis kalau sama teman. Sama teman. Kayak gitu ya. Aduh. Gimana? Saya sendiri ya alhamdulillah lah itu. Itu di Pagresi itu apa? Itu di sana ya punya saya itu lagi masuk bengkel. Dan itu namanya. Iya. Itulah Pak Man suka dukanya kita kalau jualan keliling gitu Pak Man. Ya gitulah. Ini kira-kira selesai jam berapa ini Pak Man nanti? Jam 12 ya. Jam 12 bisa selesai, bisa habis ya Pak Man. Kemarin saya tuh berantuk beli kasur. Eh? Satu minggu nggak berangkat. Borongan kasur. Oh gitu. Satu minggu nggak jualan, bikin kasur. Borongan. Pesenan atau gimana? Ya pesenan. Ya mau nggak pakai mobil. Untuk gendong. Gitu, maaf teman-teman, ini bahasanya Pak Man ini suka guyon. Jadi satu minggu dapat borongan kasur, maksudnya itu lagi sakit satu minggu di atas kasur gitu teman-teman. Ini kalau ketemu Pak Man ini adanya kita guyon terus teman-teman, adanya bercanda gitu ya sama Pak Man ini. Oke Pak Man, kalau mau lanjut lagi terima kasih, sukses selalu buat Pak Man. Mungkin lain kali bisa bagi-bagi cerita lagi Pak Man. Oke, swear.